Seorang ayah di Kabupaten Batanghari, Jambi, berinisial U, ditangkap anggota Satreskrim Polres Batanghari. U dilaporkan oleh istrinya karena memperkosa anak kandungnya, hingga kini hamil 4 bulan. Perbuatan bejat itu dilakukan U sejak tahun 2022. Perbuatan U terbongkar setelah istrinya curiga melihat perubahan pada tubuh anak gadisnya yang berusia 21 tahun. Tergiur atau timbul hawa nafsunya pada saat melihat anaknya tidur dengan pakaian yang tersingkap. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.